dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membantu masyarakat miskin bantuan hukum di Kota Yogyakarta. Dan teman-teman OBH ini sudah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM sejak 2014. Jadi secara bantuan hukum sudah punya pengalaman dan diharapkan pada saat pelaksanaannya nanti untuk tahun anggaran 2022 ini mungkin yang perlu ada koordinasi yang baik dalam pelaksanaan atau mekanisme pemberian bantuan hukum di Kota Jakarta. Pemerintah Kota Jakarta mempunyai komitmen bahwa setiap warga negara itu adalah punya persamaan hak di depan hukum. Oleh karena itu, semua warga negara harus terfasilitasi untuk bisa menjalankan hak-haknya di depan hukum dengan baik dan dengan benar, sehingga mereka bisa membela kepentingan-kepentingannya atau melakukan advokasi terhadap kepentingan-kepentingannya yang tujuannya adalah memperoleh keadilan.